Halo Towers, hari ini kita mau melakukan tutorial mengambil kroto. Kebetulan di depan rumah ada sarangnya, jadi mau kita ambil. Oke, lihat di sana. Di sana itu ada, itu ada sarangnya. Tersembunyi di sana. Dan mengambilnya kita menggunakan alat sederhana ini aja. Di sarangnya, terus kita ogrok-ogrok. Nanti setelah anaknya masuk di sini, nanti baru kita pisahkan di wadah. Jadi guys, setelah tempatnya terpasang kayak gini, di bawahnya baru kita usik rumahnya. Jadi rumahnya kita ginikan. Berikut ini cara memisahkan semut angkrang dengan telur-telurnya, guys. Ini bisa digunakan untuk makan burung. Kroto ini kalau di sekitar Jawa Timur ini harganya bisa sampai 100.000. Ya, Pak ya? Iya. 100.000. Jadi 1 onnya 10.000, guys. Lihatin. Selain buat burung juga ayam-ayam pada nyerbuin krotonya yang tersebar, yang tercecer dimakanin sama ayam. Setelah terpisahkan dari semut rang-rangnya, setelah pure kroto, kita masukkan ke wadah. Cara hasilnya. Oke. Biar awet, kita taruh di lemari es. Biar tidak busuk atau tidak mati larvanya. Tadi kroto tadi ya dibuat makanan burung ini. Burung murai batu peliharaan Le aku. Tuh, dia lah banget makannya. Tuh kan? Krotonya udah dimakan. Suka banget dia. Nih, krucil-krucilnya biar di scan-nya nih. Halo. Oke, Towers. Makasih udah menonton ya.